Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Megawati berjuanglah, engkau adalah Megatron dan bintang baru di Korea. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diucapkan kepada Megawati Pertiwi. Di mana media terbesar di Korea SBS Sport mempublikasikan video tentang Megawati dengan berjudul Megatron, Megawati berjuanglah. Ya, diketahui SBS Sport mempublikasikan video khusus tentang Megawati sehari yang lalu mereka memposting Megawati Pertiwi. Tentu ini sangatlah menarik. Di mana pemain asal Jember Megawati sudah bisa dibilang menjadi bintang besar di tanah Korea. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Megawati begitu spesial di tanah Korea, khususnya voli putri Korea? Dan inilah jawabannya. Ya, awal mula viralnya Megawati adalah saat atlet berusia 24 tahun itu menyumbangkan 21 poin dan menjadi Most Valuable Player MVP dalam laga debut, yakni melawan IBL Altos di Sumu Gymnasium Daejeon, Korea Selatan pada Oktober 2023 lalu. Megatron atau yang akrab disebut Megawati Hangestri yang mentereng karirnya di Liga Korea. Ia bahkan menjadi salah satu pemain andalan dari Jungkwan Red Sparks pada musim ini. Megawati menjadi pevoli Timnas Indonesia, ia menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Red Sparks musim ini bersama Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Ya, Megawati mempunyai popularitas yang luar biasa dengan penampilan apiknya bersama Red Sparks. Hal ini juga memiliki hubungan dengan pemain bola seperti Asnawi Mangkualam yang bermain di Korea. Di mana bedanya di sini adalah Asnawi mampu bermain bagus di klub Korea, namun ia tak menjadi bintang di klub tersebut. Berbeda dengan Megawati, di mana Megawati juga berkarir di Korea di bidang voli putri dan menjadi bintang di Liga Voli Putri Korea pada musim perdananya. Ia memiliki kemampuan dalam berduel menghalau bola serta mempunyai smash petir membuat Megawati disegani lawan-lawannya di Korea. Meskipun didatangkan dari sistem kuota Asia, namun Mega pada musim ini mampu membuktikan penampilan terbaiknya bersama Red Sparks. Ia tampil mengesankan ditambah kombinasinya dengan Gia dan Lesoyong membuat Red Sparks menjadi tim tangguh yang mampu menyerang dengan cara yang bertubi-tubi. Dan hal itu membuat Red Sparks menjadi tim yang cukup sulit dikalahkan tim-tim besar lainnya. Di mana dalam laga 11 terakhir mereka, asuhan Ko Hee Jin ini mengalami 9 kemenangan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Tak terkecuali Megawati adalah pemain terpenting di Red Sparks. Di mana Ko Hee Jin selalu mengandalkan Megawati menjadi starter pada saat Red Sparks bertanding. Ia telah membuat poin terbanyak di tim Red Sparks. Di mana poin yang ia peroleh adalah sebanyak 641 poin. Penampilan berkelas itulah yang kemudian dipublikasikan oleh media-media olahraga, bahkan seperti SBS Sport, media olahraga terbesar di Korea, juga menyorotinya. Di mana nama Megawati selalu disebut dalam beberapa artikel olahraga terkhusus bola voli putri. Ya, Megawati saat ini tengah naik daun. Ia menjunjung tinggi popularitasnya sebagai pemain bola voli terbaik di Korea, di mana Mega adalah pemain yang paling berpengaruh di tim RD Sparks. Selain Megawati muncul dari berbagai media ternama di Korea, Megawati juga muncul di kanal YouTube Korea. Media-media besar di Korea tak ragu untuk menyoroti secara khusus tentang Megawati di bola voli putri Korea. Di mana terbaru ini, channel Sport bahkan membuat video dan mempublikasikan yang semua isinya tentang Megawati. Media ternama di Korea itu telah memposting tentang Megawati dengan berjudul Megatron, Megawati Berjuanglah, Kamera Close Up Megawati.
Di mana pada video tersebut, channel Sport memposting Megawati tengah melakukan pemanasan sebelum pertandingan melawan Skaltex. Ya, berkat penampilan dan karirnya di industri bola voli putri, Megawati merupakan sosok yang sangat dinanti-nantikan penampilannya. Di dalam dunia olahraga modern, di dunia sepak bola, kita melihat ada sosok seperti Lionel Messi dan Ronaldo di bidang sepak bola yang menjadi sosok protagonis pemeran utama yang membuat para penonton menantikan kisah-kisahnya sekaligus aksi-aksinya. Namun untuk di V-League musim ini, sosok itulah yang diperankan Megawati di timnya Red Sparks. Di mana media-media Korea menyebutkan bahwa Megawati dianggap sebagai sosok pahlawan yang datang dari negara Indonesia dan berjuang bersama Red Sparks bersaing untuk mendapatkan hasil yang maksimal di Liga Voli Korea. Peran protagonis apik Mega Sendri ini juga didukung dengan penampilan Megawati di lapangan maupun di luar lapangan dengan keramahan, kebersamaan, saling menghargai. Dan inilah yang membuat Megawati banyak dicintai di Korea, bahkan juga di Indonesia. Terlebih juga Megawati telah membawa nama harum Indonesia di kancah internasional dengan bermain mapan dari Kabupaten Jember. Pasti dong, tenang aja. Kita bikin nanti apa exhibition games yang seru. Halo. So you all gonna come to Jakarta? I don't know 100%, but I really want to. So after the season, we will see. Okay. We will try to manage it. See you soon. See you soon. Okay, thank you. Padito. Ya, kehadiran Megawati, RD Sparks, dan Liga Voli Putri di Korea mendapatkan untung. Di mana kehadiran Mega yang banyak mendapatkan fans dari Indonesia sukses meningkatkan popularitas bola voli di Korea. Di mana terbaru Megawati bisa meningkatkan jumlah penonton yang hadir menyaksikan V-League Korea. Di mana Red Sparks telah mengumumkan bahwa tiket Red Sparks telah ludes dalam beberapa waktu saja sebelum laga dimulai. Lebih lanjut, dari datangnya Megawati di bola voli Korea membuat pendapatan dari Kofo meningkat drastis. Di mana Kofo adalah penyelenggara V-League yang akan meningkatkan gaji para pemain asing Asia yang bermain di Korea di musim yang akan datang. Dengan meningkatkan kapabilitas dari V-League sendiri, jelas Mega menjadi bukti bahwa Megawati memang layak menjadi bintang di V-League musim ini. Ya, dengan penampilan apiknya, Megawati jelas menaikkan dan memenangkan pasar bola voli Korea. Kemampuan individunya yang sangat luar biasa ditambah lagi dengan kemampuan beradaptasi yang cepat membuat Mega bisa memenangkan pasar industri bola voli putri Korea musim ini. Di mana pada musim lalu ia terbukti memenangkan menjadi pemain terbaik pada musim lalu. Ya, jadi itulah tadi dampak besar kehadiran Megawati yang layak dan pantas menjadi bintang baru di bola voli putri Korea.